Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlangga Febrian, dan hari ini adalah hari terakhir puasa di tahun 2023. Sekarang tanggal 21 April. Ya pokoknya 21 April tahun 2023. Jadi hari ini sengaja saya nge-vlog untuk mengabadikan momen lebaran tahun 2023. Dan baru pertama kali juga saya membagikan momen lebaran saya, karena sebelumnya belum pernah nge-vlog berkaitan dengan momen lebaran. Jadi let's go. Oh ya, tadi habis udah sahur dan belum subuh, jadi sembari menunggu subuh nggak tahu mau ngapain. Yaudah, pokoknya see you in the next moment. Mari kita keluar buat ya apa ya, ngedengar suara-suara yang ada di kampung saya ini ketika pagi hari. Jadi di rumah suasananya sepi, masih pada tidur ya. Kita keluar lewat pintu belakang saja, karena pintu depan dikunci ya. Thank you.
A few moments later. Guys, kembali lagi. Sekarang jam 14.27. Saya mau ini, mau nyekar. Nyekar itu kalau kalian tahu adalah berkunjung ke makam keluarga atau saudara yang sudah meninggal. Jadi emang itu biasa dilakuin sih. Hamin satu sebelum lebaran itu biasa dilakuin dan banyak pasti rame orang di makam. Jadi saya mau nyekar di almarhum nenek dan kakek saya dan saudara-saudaranya papa. Jadi nenek dan kakek saya dari papa itu sudah meninggal, tetapi yang dari mama masih alhamdulillah masih lengkap. Jadi yaudah, saya mau siap-siap dulu dan langsung magic. Sudah jadi. Jadi ya, outfitnya seperti biasa, sudah seperti doang. Ya. Inches later. Hey, Kang Mo. Hey. Hey. No. Normal. Iya. Iya, iya Kang Mo. 2 hours late. Halo guys, jadi sini saya sudah sampai di rumah nenek dan ya lihat-lihat tuh, saya sedang memil ini. Mari kita tes kriuk. Ya ini sudah
sekitar jam setengah 11 atau jam 11 ya, gak tahu, lupa. Lagi jajan bro, ya tuh gorengan. Apa ini makanan apa gak tahu namanya. Selanjutnya sih juga jajan ini takoyaki. Dan ini adalah suasana malam di Panguragan ya. Lihat itu masjid yang ramai nanti pagi. Selesai jajan ya sudah pasti makan ya kegiatannya. Dan ini suasana rumah di malam hari, pada ngumpul dan siap diam. Sudah untuk hari ini itu dulu, nanti besok lanjut lagi ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton. See you tomorrow guys.